Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan menunjukkan cara daftar baru Instagram. Kalian masuk saja ke Play Store gratis. Kemudian kalian ketik Instagram. Lalu install saja langsung. Sedang proses. Ya, sudah selesai. Kalian buka. Saya sarankan untuk mudahnya kalian daftar menggunakan nomor telepon saja. Jadi saya pilih buat akun dengan email atau nomor telepon. Lalu kalian masukkan nomor telepon kalian. Klik selanjutnya. Oke, izinkan saja. Lalu buat nama dan password Instagram yang kalian suka. Selesai, kalian klik selanjutnya. Kalian perhatikan bila nama yang kalian buat di akhirnya ditambahkan dengan angka, artinya nama Instagramnya sudah pernah ada yang buat. Kalian biarkan saja, nanti bisa dirubah. Kita klik selanjutnya. Lalu kalian bisa menghubungkan ke Facebook kalian. Saya coba lewati saja. Lewati dan izinkan. Sampai di sini sebetulnya proses sudah selesai. Bisa kalian ikuti. Saya pilih selanjutnya saja agar cepat. Lewati. Lalu isikan foto kalian. Tapi saya lewati saja. Lalu pilih simpan agar bisa langsung terbuka. Oke, sudah selesai. Bisa kalian pelajari sendiri. Karena tadi nama Instagram sudah diberikan secara otomatis, untuk merubahnya kalian klik saja profil. Karena saya ingin merubah namanya, saya klik edit profil. Kemudian kalian bisa berubah nama dan nama pengguna yang kalian suka. Selesai, kalian klik save. Dan ini menunjukkan nama Instagram yang baru saya rubah. Sampai di sini keterangan saya mengenai ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.